Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jadi senang banget sore ini saya tanggal 12 Desember 2018 hari Selasa pengen sharing ada program baru terbaru dari Telkomsel. Programnya sangat menarik buat Anda pengguna setia Telkomsel, baik itu pengguna kartu Asimpati, kartu Loop dan kartu Halo, di mana yang aktif dan sering menggunakan fitur SMS banking dari Telkomsel atau melalui Bintang 141 Pager. Jadi program ini berlangsung mulai dari 1 Desember 2017 hingga 28 Februari 2018. Nama programnya adalah Pesta Hadiah SMS Banking Telkomsel. Jadi program ini ditujukan untuk semua pelanggan Telkomsel yang secara aktif menggunakan fitur SMS banking atau menggunakan USSD Bintang 141 Pager gitu. Nah, hadiahnya apa aja sih? Jadi hadiahnya selama periode program 3 bulan ini, yang pertama ada grand prize berupa 13 paket liburan ke Thailand ya. Kemudian juga ada 12 sepeda motor Honda Vario buat Anda pelanggan setia Telkomsel yang beruntung. Kemudian juga ada 120 pulsa Telkomsel masing-masing senilai 200.000. Kemudian juga ada paket speaker Herman Crodon sebanyak 12 unit. Jadi program ini ditujukan untuk semua pelanggan setia Telkomsel ya. Jadi bisa meningkatkan terus penggunaan SMS bankingnya. Kemudian jadi nanti ada setiap pelanggan melakukan transaksi, baik itu melalui aplikasi SMS banking masing-masing bank atau menggunakan Bintang 141 Pager, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bahwa teman-teman mendapatkan kupon undian. Nah, setelah ini nanti saya akan menjelaskan slideshow mengenai program ini. Jadi teman-teman bisa mengetahui secara detail programnya seperti apa, bagaimana cara berkesempatan menangnya, hadiahnya seperti apa, sehingga teman-teman bisa mengetahui secara detail. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Biasanya Telkomsel selalu akan menginformasikan secara resmi dan hadiah itu ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel. Jadi teman-teman pelanggan setia Telkomsel yang menang hadiah program itu tidak harus bayar atau transfer tertentu, karena pajak sepenuhnya ditanggung oleh Telkomsel. Dan kalau misalnya kurang yakin, teman-teman bisa menghubungi call center di Bintang 181 Pager atau bisa membuka website kita di www.telkomsel.com atau bisa datang ke kantor layanan Grapari Telkomsel terdekat di kota Anda. Semoga informasinya berkenan ya. Semangat pagi dan halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Senang banget sore ini hari Selasa 12 Desember 2017. Sebelumnya selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jadi saat ini saya di sebagai acquisition loyalty and retention di Telkomsel Branch Bengkulu. Jadi saya pengen sharing kepada teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Apa sih yang akan saya sharing hari ini? Jadi saat ini kita di Telkomsel itu punya program namanya Pesta Hadiah SMS Banking Telkomsel di Bintang 141 Pagar. Jadi buat Anda pelanggan setia Telkomsel, baik itu pengguna kartu Asimparti, kartu Halo dan Loop, bisa berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan menang berupa hadiah. Yang pertama ada grand prize 13 paket liburan ke Thailand, kemudian ada 12 sepeda motor Honda Vario 125 cc, kemudian juga ada 120 paket pulsa Telkomsel senilai 200.000 masing-masing. Kemudian ada juga 12 speaker Herman Cordon. Dan periode program ini berlaku mulai 1 Desember 2017 hingga 28 Februari 2018. Nah, untuk mendapatkan kesempatan menang ini, Anda bisa meningkatkan terus semua transaksi perbankan menggunakan SMS banking di Bintang 141 Pager, atau misalnya kalau teman-teman menggunakan aplikasi SMS banking, teman-teman bisa meningkatkan terus sehingga teman-teman berkesempatan menang dalam program Pesta Hadiah SMS Banking Telkomsel tahun ini gitu. Nah, program ini masih berlangsung hingga 28 Februari 2018. Jadi semakin banyak kamu bertransaksi mengecek pulsa, melakukan transaksi transfer, pembelian pulsa atau pembelian token listrik dan sebagainya di SMS banking, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan menang. Dan SMS bankingnya berlaku untuk bank
yang bekerja sama untuk SMS banking ini. Jadi kalau misalnya kamu pakai BNI, Mandiri, atau Bank BCA, teman-teman bisa menggunakan Telkomsel sehingga teman-teman bisa berkesempatan menang untuk dalam program ini ya. Kemudian detail informasinya yang akan saya jelaskan. Jadi yang harus dilalui oleh pelanggan adalah diikuti pelanggan adalah teman-teman bisa meningkatkan transaksi SMS banking dari nomor Telkomsel. Jadi kalau misalnya nomor Telkomsel Anda atau pengguna kartu Asimpati, kartu Halo atau Loop itu sudah didaftarkan SMS banking, Anda cukup meningkatkan transaksi penggunaannya gitu. Nah, caranya pelanggan bisa menggunakan memakai layanan SMS atau bintang 141 pagar. Jadi kalau masih layanan SMS kan teman-teman misalnya pakai aplikasi SMS Banking BNI teman-teman, tapi teman-teman tetap menggunakan layanan SMS Bankingnya ya SMS Banking atau menggunakan bintang 141 pagar gitu. Jadi pelanggan ketika belum memiliki fitur SMS Banking di handphone nomor Telkomselnya, teman-teman bisa mendaftarkan ke kantor bank masing-masing di terdekat dari kantor teman-teman, misalnya seperti itu. Kemudian lakukan transaksi. Nah, untuk teman-teman seketika sudah mendapatkan atau sudah aktif fiturnya atau yang sudah menggunakan fitur SMS banking, teman-teman bisa menggunakan aplikasi SMS banking atau menggunakan UMB bintang 141 pagar. Jadi, misalnya mau beli token listrik, mau transfer pulsa, mau kirim pulsa atau mau transfer ke rekening yang lain, teman-teman bisa menggunakan SMS banking Telkomsel. Nah, kemudian biasanya teman-teman bisa akan mendapatkan notifikasi SMS bahwa teman-teman mendapatkan kupon undian. Jadi, nomor undian pesta hadiah SMS banking Telkomsel adalah sekian sekian sekian. Menangkan wisata ke Thailand, sepeda motor, speaker Herman Cordon dan lain-lain syarat ketentuan berlaku. Jadi, informasi ini resmi dari Telkomsel bahwa teman-teman mengikuti dan berkesempatan menang untuk mengikuti program pesta hadiah SMS Banking Telkomsel di bintang 141 pagar ya. Kemudian selanjutnya cara mengikuti pesta SMS Banking 2017. Yang pertama, pelanggan atau pengguna setia Telkomsel baik pengguna kartu Asimpati, kartu Halo dan Loop aktif menggunakan layanan SMS Banking atau bintang 141 pagar ya. Jadi banknya boleh apa aja, yang pasti tetap menggunakan nomor Telkomsel untuk mengakses transaksi keuangan teman-teman melalui fitur SMS Banking. Kemudian tidak berlaku untuk transaksi mBanking yang menggunakan broadband pakai data. Jadi kalau misalnya mobile banking itu nggak berlaku, hanya berlaku untuk paket layanan yang menggunakan SMS Banking atau menggunakan bintang 141 pagar. SMS Banking bisa menggunakan aplikasi dan sebagainya. Tidak berlaku untuk transaksi mobile banking dari STK dan DSTK untuk BCA dan Mandiri. Jadi ini khusus untuk yang SMS Banking atau bintang 141 pagar ya. Untuk pengumuman pemenang itu akan diumumkan melalui website Telkomsel serta kepada para pemenang akan dikirimkan SMS notifikasi. Jadi kalau seandainya nanti di akhir periode di 28 Februari 2017 teman-teman menang, teman-teman akan mendapatkan notifikasi bahwa teman-teman resmi menang. Nah, apabila SMS notifikasi menang tidak terkirim karena ada gangguan di handphonenya, maka Telkomsel tidak akan mengirim ulang SMS notifikasi tersebut. Nah, nanti Telkomsel petugasnya akan melakukan konfirmasi melalui telepon. Dan hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa mengecek kebenaran informasi menangnya melalui call center 188 atau datang ke Grapari Telkomsel terdekat. Nah, penyerahan dan pengambilan hadiah berupa barang akan diambil di Grapari Telkomsel terdekat di alamat pemenang. Kemudian hadiah berupa pulsa akan dikirimkan langsung ke nomor handphone Telkomsel pemenang. Kemudian juga hadiah pulsa untuk yang pengguna kartu Halo bisa diganti dalam bentuk subsidi pembayaran, misalnya tagihan 100.000, menangnya 100.000, jadi teman-teman digantiin untuk subsidi pembayaran. Nah, pemenang wisata itu kalau misalnya teman-teman menang untuk program ini, teman-teman akan diberangkatkan pada bulan April dan Mei 2018. Hadiah yang tidak diambil oleh pemenang akan disalurkan sesuai dengan ketentuan Dinas Sosial. Jadi program ini resmi dari Telkomsel. Nah, di hadiahnya apa aja sih yang bisa teman-teman dapatkan? Tadi sesuai dengan informasi yang di depan tadi, teman-teman bisa mendapatkan sepeda motor Honda Vario 125 untuk 4 orang pemenang. Kemudian juga ada speaker Herman Cordon, itu untuk 4 orang pemenang. Kemudian pulsa Telkomsel
masing-masing 200.000 untuk 40 pemenang. Kemudian hadiah grand prize ya, jadi ada paket wisata Thailand untuk 13 orang pemenang. Dan hadiah ini berlaku untuk satu orang termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya 13 orang pemenang ini, di dalamnya ada paket tiket pesawat pergi PP Jakarta ke tempat tujuan wisata, akomodasi hotel, paket turnya, biaya perjalanan, kemudian paket wisata akomodasi ditentukan oleh panitia. Dan pajak itu ditentukan atau ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel gitu. Jadi program ini resmi dari Telkomsel dan semua pajak itu ditanggung oleh Telkomsel. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Jadi kalau misalnya pajak itu biasanya ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel. Jadi teman-teman nggak khawatir kalau menang, udah hadiahnya buat sepenuhnya buat teman-teman. Jadi buat Anda semua pelanggan setia Telkomsel, baik pengguna kartu SIM Platilub dan kartu Halo, ayo ikut serta dalam program SMS Banking, transaksi gunakan terus SMS Bankingnya sebanyak-banyaknya, siapa tahu Anda bisa beruntung. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman ya, tetap semangat, tetap melakukan hal yang positif, dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.